yang dilakukan orang Syiah pada saat Asyura 10 Muharram. Di sana makam Sayyidina Al-Husain, saya termasuk pencinta Sayyidina Al-Husain, tapi saya tidak melakukan perbuatan yang Sayyidina Al-Husain sendiri pun tak suka. Di sana makam Sayyidina Al-Husain, dari sini dia sudah mulai menarik celana sama roknya diangkat ke paha, karena tidak mau berjalan dengan kaki untuk naik ke tangga-tangga Sayyidina Al-Husain. Lututnya sampai berdarah-darah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dapat videonya. Berdarah-darah lutut sampai. Ada yang lebih parah lagi. Dari mulai anak tangga pertama, sudah dijulurkannya lidahnya. Oh, darah-darah. Saya menengoknya aja. Gimana dia besok makan lontong sayur? Habis luka. Untuk mendekatkan diri kepada Sayyidina Husain, diambillah itu pisau, lalu diikat pakai rantai, dipukul-pukulkan ke sampai luka. Dan anak-anak kecil pula dibuka kepalanya, dipukulkan ke sini. Oh. Katanya ke darah yang paling banyak, siapa yang paling banyak darahnya, itu yang paling dekat dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tidak pernah mengajarkan itu sama sekali. Cucu-cucu Sayyidina Al-Husain yang ada di Yaman, di Hadramaut, di Tarim, Habib Umar bin Hafiz, Habib Zainal Abidin, Habib Salim Ash-Shatiri, Habib Mashhur, Habib Al-Adani, mereka tidak pernah melakukan itu. Kalau mau menengok ahli bait yang asli, yang mengikuti sunnah Nabi SAW yang ada di Yaman, Hadramaut, Tarim. Nah, ini makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku, jangan kalian tambah-tambah membuat-buat ibadah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Adapun kalau perbuatan itu masih bisa dipayungi dalil, maka dia tidak dikatakan bid'ah. Allah ma lana rabbun siwa.